ini ada yang namanya Om Andi sama Om Kris. Halo Om Andi, Om Kris, apa kabar Om? Kabar baik. Wah gila. Ini kit-kit sultan semuanya nih ceritanya. Oh, gue mau nanya sama lu berdua, Om. Yes. Apa? Lu tahu yang namanya Leather Tour TDC Indonesia nggak? Tahu. 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 Wih mantap, gokil. Kalau lu tahu, Om? Nggak. Gue pemain baru. Oh, dia pemain baru ceritanya. Gue kasih tahu sedikit. Oke. Okay. Nah, ini ada Om Ucup lagi. Dia mau in-frame mulu ceritanya. Nah, gue mau ngasih tahu nih ya, Leather Tour TDC Indonesia adalah event FC Drift terbesar di Asia, Om. Dan itu mau akan ada di Indonesia. Wah. Keren ya? Keren. Gokil ya? Gokil. Gokil. Nah, gue udah tahu tapi kayaknya keren. Wah, oh, pasti keren. Karena di dalamnya ada body contest juga, Om. Dan door prize-nya gokil-gokil. Dan pemenangnya, juaranya, itu hadiahnya gokil-gokil. Nah, pertanyaan gue, kalian berdua mau ikut apa enggak? Pasti. Pasti. Mental juara. Mental juara. Lu gimana, Om? Gue tim Korea, ayo. Woi, tim Korea, ayo. Biasanya yang juara-juara ini... Lo gak mau hari aja. Hura-hura lah. Oke, siap Om. Thank you banget waktu lu. Thank you. Pesan gue cuma satu, Om. Apa? Siapin kit lu sama mental lu. Kit gue udah siap, mental yang belum. Thank you banget, Om. Ada Om Tengep namanya, Om Alif. Om Tengep, apa kabar, Om? Baik, Om. Gimana? Gue mau ngomong gitu, Om. Gimana, Om? Gue mau tahu nih. Lu tahu nggak yang namanya Leader to TDC Indonesia 2022? Malam-malam grup dong, Om. Malam grup remote. Yoi, tahu kan lu? Weh, mantap. Nah, gue mau nanya nih. Lu bakal ikut nggak event tersebut di September tanggal 17 dan 18? Ikut dong. Ikut, pasti. Gokil, dia berarti orang yang sangat support. Ini orang dodinya di rumah banyak banget nih. Chipnya sultan, semuanya sultan, emang doi sultan bro. Dan dia selalu aktif untuk event-event drift ya, mantap. Nah, ketemu lagi di sana sama gue, siapin kit lu dan mental lu, Om. Nah, gue siapin dua dia aja, Bang. Thank you banget, Om. Ada Om Sony. Lu tahu nggak doi siapa? Doi udah main RC Drift dari dahulu kala. Sebelum ada RC, dia udah main RC Drift. Lu bayangin tuh gimana? Main rally-nya juga dia main terus. Pokoknya selalu datang di event-event. Om San, apa kabar Om San? Eh, apa kabar ya? Ada yang apa Om San? Iya, iya. Lagi nonton pertandingan lokal aja. Eh, mantap. Om, gue mau nanya-nanya nih sama lu. Gimana ya, Om? Lu tahu nggak yang namanya Leader to TDC Indonesia 2022? Wih, oke. Leader TDC itu rencananya 17-18 September ini kan di Jakarta. Doi emang selalu mengikuti event-event RC internasional dan nasional. Mantap. Pertanyaan gue buat lu, Om. Gimana? Lu bakal ikut nggak event tersebut? Sudah pasti dong, Om. Doi akan ikut acara Leader TDC. Wih, oke. Om, gue juga tahu lu pernah ikut event RC Drift di luar negeri juga kan? Ya, pernah sekali. Wih, mantap. Doi selalu mendatangi, gue kan internasional, Doi selalu mendatangi itu ya, Ben? Yes. Thank you banget, Om, waktunya, Om. Sama-sama, Om. Pesan gue cuma satu nih, Om. Siapin kit lu sama mental lu, Om. Asli. Wih, mantap. Kita siapin semuanya di GDPC, 17-18 September di Jakarta. Yuk, lihat namanya. One Pot, Amukan, mantap. One Pot, apa kabar One Pot? Wow. Mari, 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 mari. Ini lagi nyeting, kita tanya-tanyain tentang TDC nih. Siap, One. Ente tahu nggak yang namanya Leader to TDC Indonesia 2022? Tahu? Wih, gokil. Tahu. Ini dia pemenang pro class nih biasanya nih. Classnya udah pro nih orang nih. Terus, nah, gue mau tahu nih, lu bakal ikut event tersebut nggak, Om? Ikut. Wih, mantap. Jadi lu meramaikan ya? Meramaikan. Mantap. Meramaikan plus mencoba untuk dapat podium satu. Wih, gokil. Karena ini event internasional ya? Nggak ada lagi kesempatan lah ini. Yoi. Nah, pertanyaan gue nih, Om. Lu bakal menyampaikan untuk orang lain yang bakal ngelawan lu itu apa? Ya, untuk yang ngelawan gue. Yoi. Sisi-kisinya? Ya, siapin angle gede aja. Wih, gokil. Dari sisi-kisinya. Ini orang angle-nya luar biasa, angle-angle ajaib ya. Gue cuma minta satu hal, Om. Siapin kit lu sama mental lu. Thank you banget, Om. Ada Mas Hadi ternyata. Eh?
Kang Mas Hadi. Ini kemana aja sih lu Mas? Review pizza saya Mas sekarang. Review pizza. Nah asal lu tahu teman-teman, dia salah satu bisa dibilang skillnya yang membahayakan yang ada di RC Drift. Aduh lebay banget sih enggak. Tapi lu songong Mas. Enggak, gua nggak songong. Gua ngikutin guru gua aja. Kalau guru gua songong ya gua ikut songong. Oh jadi tergantung atasan lu ya? Iya tergantung atasan. Oke. Okay. Order dari atasan. Dia sekarang lagi menghilang. Tapi karena tahu yang akan ada namanya TDC, nah, langsungnya tingkit dia. Persiapan dulu bosku. Kita persiapan, persiapan. Nah, pertanyaan gue nih Mas Hadi. Ya. Lu pasti tahu dong ya namanya Leader to TDC Indonesia 2022. Tahu banget. Kenapa? Itu kan Tangerang Depok Citayam itu ya? Tangerang Depok Citayam itu fashion itu. Oh, itu fashion. Bukan. Ya. Nah. Thailand Drift Championship. Nah, Thailand Drift Championship. Dan lu tahu akan ada di Indonesia kan? Tahu. Makanya gue gak mau jadi juri gitu loh, kemarin dipaksa, sebenarnya kemarin sudah ada tawaran, saya dijadikan juri, gak mau gue mau main. Siapa tuh yang maksa tuh? Oh banyak kemarin, ada oknum-oknum itulah. Oknumnya cuma 3 orang ya, sebenarnya. Pokoknya itulah, dipaksa untuk menjadi juri. Iya bagus sih lu termasuk ikut. Bosnya MRT pun, tuner saya juga memaksa saya jadi juri. Tapi gak mau. Iya, jadi dia sebenarnya masih ada keinginan untuk menang. Karena mungkin lu bisa ngetaker skill-skill yang akan di sana? Oh enggak, ketaker sih enggak. Cuma saya punya mental yang kuat aja. Wih, songong sekali doi. Loh, kita mendingan songongin orang dulu bos daripada disongongin orang. Bawahnya kesel dong, ya kan pasti kesel dong. Gue suka ya, gayanya dia. Bener gak? Nah, pertanyaan gue. Ya. Pesan apa yang mau lu sampein untuk drifter-drifter yang akan ada di TDC? Pesan-pesan gue cuma 2 kalimat. Apa? Satu kalimat aja sebenarnya. Siapin kit lo dan siapin jari lo, karena kit doang gak cukup. Sebentar, kok lu kayak Dio sih? Itu kata-kata host lo itu. Oh, kenapa enggak lu pake? Enggak, kan kata-kata tagline lo kan siapin kit lo dan mental lo. Kan gue bilang gue kit dan jari. Oh, kit dan jari. Kit dan jari, gue bilang. Karena kit doang gak cukup. Jari. This is how we play, bro. Nah. Kalau gue lihat-lihat emang makin songong lu ya? Oh nggak songong, ya kan gue bilang tadi daripada disongongin orang, mending gue songong dulu ya. Oke, gue suka gaya lu. See you di sana. See you guys. See you dan balik lagi gue akan ngomong siapin kit lu dan mental lu. Oh pasti, jelas. Thank you banget Mas Hadi. Thank you.